kami lagi lihat pameran di Taman Mini. Ini lihat bagus-bagus kan. Baru mau beli tapi nanya dulu berapa. Yang penting kita enjoy. Jangan lupa ya, dipencet-pencet tombol merahnya. Oke? Okay? Thank you. Oke. Okay. Kita lihat-lihat lagi. Pencet tombol. Kuning ya. Oke, sekarang kita pindah yuk ngeliat anggrek yang lain. Nah, penonton, saya nggak tahu kenapa ya, setiap datang ke pameran anggrek, anggrek yang satu ini selalu kelihatan kece penonton. Apalagi ya kalau bukan anggrek Phalaenopsis. Mungkin karena bentuk bunganya yang lebar dan warnanya yang macam-macam, jadi membuat dia stand out di antara anggrek yang lain. Penonton kata
banget lianya. Ya, keuntungan buat para pedagang anggrek yang kebetulan anggreknya sedang berbunga pasti menarik minat pengunjung ya. Seperti Phalaenopsis ini penonton, rata-rata pengunjung sangat tertarik dengan jenis anggrek ini. Oh ya penonton, di pameran anggrek ini saya juga menemukan anggrek yang harga yang spektakuler. Seperti namanya penonton, nih anggrek ini nih ya, Spectabile Dendrobium. Dibanderolnya 20 juta penonton. Udah malam, waktunya untuk pulang nih penonton. Tapi jangan lupa ya, buat yang belum subscribe, subscribe dong please. Supaya kita tambah semangat lagi bikin vlog tentang bunga-bunga yang cantik. Semuanya yang cantik di negeri kita yang cantik ini penonton. Dan bagi kalian yang udah subscribe, thank you. Love, 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 love deh pokoknya. Ketemu lagi ya di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.